hotelnya. Nih, ini hotelnya. Saya mau jalan kaki dari sini ke sana. Hitung berapa menit nih? Gak sampai, paling 2 menit gak sampai ya. Kita kerjasama dengan Dream Zone ya. Bagian reservasi hotel. Kalau kalian mau booking hotel yang dekat di sini atau yang agak jauh, kami siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Saudara, kali ini saya mau review hotel yang paling dekat sekota Mekah yang bintang 4 tadi ya. Dan kali ini saya mau berbagi khusus buat kalian semua agar kalian semua tahu ya, nantinya kalau mau berangkat umroh mengambil hotel paket yang terdekat ini ya. Namun sebelum saya berblog ini, saya ingin doakan kalian semua dari kota Mekah ini, mudah-mudahan kalian semua yang sedang menyaksikan video ini, Allah kabulkan segala hajatnya dan dimudahkan segala urusannya. Dan mudah-mudahan kalian semua Allah beri rezeki yang melimpah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke saudara, sekarang saya mau menuju ke hotel yang paling dekat di kota Mekah ya. Paling dekat ke Masjidil Haram. Jadi hotel ini adalah salah satu hotel bintang 4 paling terdekat di kota Mekah. Dan hotel ini adalah hotel yang paling banyak diminati oleh jemaah umroh seluruh dunia. Namun di hotel ini yang banyak biasanya orang Indonesia. Dan kali ini saya mau berjalan ya menuju ke salah satu hotel ini. Nantinya kalau kalian umroh ya, ikut paket hotel bintang 4 yang terdekat ini enak. Kenapa kok demikian? Enaknya itu, jadi kalau kalian pas selesai umroh, tidak usah jauh-jauh ya. Simple jalannya dekat, tinggal lurus saja dari pelataran Masjidil Haram, kurang lebih sekitar 50 meter lah. Lumayan, tidak bikin capek kan. Apalagi setelah jalan kaki ya, jalan kaki lama kan, tawaf dan sa'i kan lama tuh. Pulangnya kalian tinggal masuk aja ke hotel yang dekat ini. Sekarang saya mau menuju ke hotel yang dekat ini saudara. Dan enaknya juga kalau kita itu seumpama keburu-buru ke Masjidil Haram, kita tidak usah jalan kaki jauh-jauh ya. Bisa langsung bisa langsung sekali turun langsung nyampe pelataran. Dan ini bukan hotel bintang 5 ya, hotel bintang 4. Hotel bintang 4 tapi sangat dekat sekali dengan Masjidil Haram saudara. Enak. Malam ini saya mempunyai kedatangan di hotel ini. Di hotel yang dekat ini saudara. Kurang lebih sekitar 10 kamar ya, jemaah dari Medan. Jemaah dari Medan ini malam ini mau masuk ke hotel yang saya booking ini. Biar kalian tidak penasaran ya, silakan tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa juga like, comment, and share ya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan bantu subscribe channel ini. Dan ketepatan sekarang ya, saya lagi jalan nih menuju ke hotel yang dekat ini. Ternyata ketemu dengan salah satu jemaah yang juga ini apa namanya tinggal di hotel yang dekat ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kita duduk dulu ya. Ibu dari mana semua ini? Dari Jawa Timur. Jawa Timurnya mana? Saya Bojonegoro. Bojonegoro. Sudah berapa malam di sini? Baru satu malam. Iya. Oh, masya Allah. Di mana hotelnya kalau boleh tahu? Burj apa namanya? Burj Al Jiwar. Burj Al Jiwar. Berarti di atas ini ya. Oh, iya. Saya berdiri dulu. Ini hotelnya. Agak menanjak dikit tapi dekat ya. Gimana Bu? Sekarang kan umroh lagi padat kredit segini. Iya. Gimana? Tetap semangat ya? Oh, semangat dong. Semangat ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Orang pilihan ya, betul sekali ya. Betul sekali, masya Allah, tabarakallah. Sekarang lagi santai nih ya. Sepuluh real. Saya yakin nanti ya kalau pas lagi pulang melihat video ini pasti ingat pas lagi makan ini gitu. Ya kan? Doakan Bu ya, mudah-mudahan semua keluarga yang belum kesini bisa sampai kesini ya. Amin ya Rabbal Alamin. Beliau ini saudara, hotelnya dekat, namanya Al Jiwar sini, di situ tuh. Jadi kalau jalan kaki dari atas 5 menit ya, gak sampai? Sampai. 2 menit apa 3 menit gitu ya. Masya Allah, enak kan? Jadi kayak enaknya kalau tinggal di hotel dekat seperti beliau nongkrong di sini. Oke Ibu, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Makasih banyak atas waktunya ya. Mudah-mudahan jadi umur yang makbul ya. Amin. Amin. Dan saya mau lanjut ke hotel yang paling dekat lagi. Oke.
Assalamualaikum. Oke saudara, sekarang saya mau jalan nih ya, mau jalan ke hotel yang paling dekat. Ini hotel tuh, itu tuh hotelnya tuh. Itu hotelnya ya, jaraknya hanya 50 meter. Turun dari situ gak sampai berapa menit, 1 menit udah sampai saudara. Saya mau jalan ke sana ya, mau jalan ke sana. Sekarang saya ada jamaah mau masuk ke sana. Sekalian saya mau ajak kalian jalan-jalan pada sore ini, biar kalian tahu juga ya seperti apa hotel yang paling dekat di kota Mekah bos. Ini lagi jalan sekarang. Insya Allah sebentar lagi sampai. Jadi biar kalian tidak penasaran, silakan tonton video ini sampai selesai. Sampai selesai ya, sampai selesai. Dan lihat nih, padatnya jemaah umrah pada sore ini luar biasa. Nih, luar biasa padatnya, lihat. Ini ya padatnya, lihat. Biasanya ya kalau tidak rame ya, di tempat pelataran sini tidak full begini, lihat. Ini full semuanya nih. Di depan WC full semuanya, di situ full, rame banget. Lihat, nih. Depannya WC 2. Ini jarang ditempatin oleh jemaah umrah. Tapi karena sekarang padat jemaah umrah, full dari sore, sekarang full nih, sudah full. Banyak. Dan di situ full juga tuh. Semua udah full nih, lihat nih saudara nih. Ini masih belum Ramadan nih bos. Lihat tuh saudara, full semua tuh. Di sini padahal ya, kalau bukan lagi padat, gak padat-padat banget gitu, kosong di sini. Sekarang jemaah membludak, masya Allah, tabarakallah, full. Sampai trotoar yang kecil ini, di sini nih, isi semua. Isi semua nanti ini. Sekarang aja sudah banyak yang nongkrong tuh. Nah, sekarang nih saya mau menuju ke hotel paling terdekat dulu. Nah nih, lagi jalan kaki. Sebentar ya. Nih lihat saudara, jemaah yang nongkrong di pinggir jalan, di atas trotoar ini lagi menunggu azan maghrib. Sebentar lagi ini akan masuk waktu azan maghrib ya. Nih. Enaknya kalau sore-sore itu memang nongkrong di seperti beliau ini di trotoar begini ya, sambil melihat jemaah umroh yang lagi menuju ke Masjidil Haram. Begini, yang lagi nongkrong-nongkrong ini mereka lagi melihat jemaah umroh yang sedang menuju ke Masjidil Haram, saudara. Ada sebagian yang rokok orang Indonesia ya, dan juga orang luar ada. Yang saya maksud ini hotel yang paling dekat di kota Mekah. Ke pelataran Masjidil Haram ini hotelnya. Nih. Ini hotelnya. Saya mau jalan kaki dari sini ke sana. Hitung berapa menit nih. Gak sampai, paling 2 menit gak sampai ya. Karena hotelnya ini saudara, hotel paling dekat ya. Paling dekat. Ini hotelnya. Nama hotel ini adalah Almasa. Dulu Almasa, sekarang diganti Olayan ya. Ini hotelnya. Kalau turun dari sana, tinggal lurus. Aina, ini Istana Raja. Dan itu adalah pelataran Masjidil Haram. Kalau kalian pulang dari pelataran Masjidil Haram ya, tinggal jalan sedikit di sini. Nih, ini hotelnya. Hotel ini hotel paling dekat sekali. Paling dekat, ya paling enak lah aksesnya gitu ya. Kalau mau ke Masjidil Haram, ya paling dekat, nggak capek pokoknya gitu. Dan jemaah masya Allah, tabarakallah nih, lagi rame sekarang karena mendekati azan maghrib. Oh iya, dan saya doakan kalian semua, mudah-mudahan Allah mudahkan berangkat umroh dan bisa tinggal di hotel paling dekat ini. Paling dekat ya, dan ini adalah hotel bintang 4. Kalau bintang 5 ya paling dekat ya Grand Zamzam ya. Tentunya yang ada di Tower Zamzam semuanya itu dekat. Itu 0 meter. Tapi ini yang bintang 4. Kalau yang bintang 4, hotel terdekat ya ini saudara. Hotel Olayan Ajiat ini adalah hotel yang paling dekat di kota Mekah. Nih. Sebentar lagi saya sampai. Ini dia hotelnya. Jadi di sini ada 3 hotel ya. Ada Orensis, ada Funduk Aska Al-Makom ya, terus ada Hotel Olayan Ajiat. Ini semua hotel terdekat. Jadi 3 hotel ini adalah hotel terdekat di kota Mekah sekelas bintang 4 ya. Ini itu adalah hotel terdekat di kota Mekah. Kalau kalian tinggal di sini, insya Allah enak betah. Jadi tinggal kalian datang ke sini langsung ya, bisa masuk di sini. Nah, ini hotelnya Almasa. Sekarang ganti Olayan. Saya mau masuk dulu di sini. Hotel paling dekat di kota Mekah. Ini yang lagi check-in tim saya, saudara.
tim saya lagi check in, lagi nunggu kunci kayaknya nih. Halo, assalamualaikum, Mr. Faisal. Apa kabar? Kehalakannya apa kabar? Baik, bos. Bisa bahasa Indonesia? Bisa. Bisa? Hey, bisa bahasa Indonesia? Bisa bahasa Indonesia. Dari mana? Dari Bangladesh. Bangladesh. Orang Bangladesh bisa bahasa Indonesia, bos. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah dapat kunci belum? Belum. Belum? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Jadi, saya kerjasama dengan beliau. Ada salah satu maktab ya. Dream Zone. Dream Zone. Dream Zone. Kita kerjasama dengan Dream Zone ya. Bagian reservasi hotel. Kalau kalian mau booking hotel yang dekat di sini atau yang agak jauh, kami siap. Siap? Siap. Siap kan? Siap. Untuk haji dan umrah ya. Insya Allah. Insya Allah. Dan inilah saudara ya, hotel yang dimaksud saya, hotel bintang 4 yang paling dekat di kota Mekah ya. Oke saudara, itulah vlog saya dari kota Mekah. Kurang lebihnya dari saya, Sip Azizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.